booming saat ini nih, yang dominan ada dua jenis, aglonema dan sejenis caladium. Kalau yang aglonema ini lebih ke corak-coraknya bang, lebih dominan. Karena aglonema dijuluki si ratu daun. Jadi jenisnya sangat sangat banyak, ada ratusan jenis. Nah, kalau caladium nih ya mungkin memang lagi musiman aja sih. Kebanyakan caladium yang ada di saya sini sih, caladium yang lokal-lokalan aja sih, yang bunga-bunga hutan. Harganya pun lebih terjangkau di kantong lah. Perawatan sih tidak ada perawatan khusus, paling ya penyiraman rutin, pemupukan dan pembuangan gulma-gulmanya, sama media tanamnya juga yang memang sudah bagus saya siapkan. Kalau yang spesifiknya bunga ini awal-awal pandemi baru saya mulai, jadi sekitar bulan Maret saya baca peluang, ada peluang bunga bagus. Sebenarnya asal kelompok kami ini di Toga. Kemudian dia, biasanya si pembeli toga ini nanya, ada stok bunga-bunga kak? Jadi saya mulai nambah bunga dikit-dikit, sampailah sebanyak sekarang ini. Variatif bang, mulai dari anakan itu bisa harga 30 ribuan, sampai remaja harga 100-an, kemudian yang dewasa ribuan bisa sampai 300-400-an. Sekitaran kota Pontianak aja sih yang saya layani. Saya tidak melayani penjualan di luar kota. Tidak berani saya cek karena pengiriman tadi itu khawatirnya nanti rusak di jalan. Nanti mengecewakan pelanggan kan. Jadi untuk sementara masih sebatas kota Pontianak dan Kutai. Tidak sempat ngitung bang, tapi alhamdulillah lah laris manis. Alhamdulillah bang, malah di pandemi ini untuk penjualan bunga-bunga ini omset kami meningkat, mau sekitar 300% meningkat. Dalam satu bulan totalnya bisa berapa kak? Kalau digabung dengan punya anggota bisa belasan jutaan bang, karena ini kan bukan cuma punya saya sendiri, punya kelompok juga. Jadi kawan-kawan anggota itu nanam, kemudian begitu tanaman udah bagus disetor ke sini. Kadang saya arahkan juga kawan-kawan itu untuk menjual sendiri. Mereka yang sudah saya ajarkan mandiri cara penjualan di marketplace, harganya sekian-sekian, saya arahkan untuk menjual sendiri supaya mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak. Penjual secara online? Ya, saya dominannya sih online nih bang. Lebih mungkin kalau pembeli online-nya 90% lah, 10%-nya dari offline. Campur sih bang, ada yang ibu rumah tangga sama yang pegawai di bawah. Yang dominan sih ibu rumah tangga, karena di pandemi ini kan mereka tidak ada kerjaan nih kan, mau jalan-jalan juga mereka aksesnya terbatas, jadi ya di rumah ngoper-ngoper tanaman, pagi, siang, sore ngoper tanaman, yang dominannya rata-rata ibu rumah tangga. Thank you.